Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya lagi mau pasang jok nih. Tadi kan joknya ini ada masalah ya, jadi pernya lepas tuh. Nah, ini karena apa? Karena agak ini tadi agak mau putus ya. Ini udah saya tarik lagi sampai kuat gini. Ini tadi mau putus, jadi lepas ya. Jadi ini sekarang udah bener nih. Coba putar. Nah, sekarang udah bener ya. Ini tadi ini yang kecil lepas nih. Sekarang udah saya pasang. Sekarang tinggal pasang lagi nih. Ya, ini juga ngaruh kalau lepas ya nggak mau main ya. Coba pasang bro, pasang lagi bro. Nah, kayak tadi. Di sini ada baut 4 biji ya. Ini. Nanti kita pasang-pasangin. Masalahnya jangan terlalu kencang ya. Asal masang dulu 4-4-nya. Nanti kalau udah masuk semua baru dikencengin. Ini bar ini tadi ya nih. Jadi mungkin kemakan usia ya. Jadi mau putus, akhirnya bengkok lepas. Ini saya tarik dikit, saya bengkokin lagi nih. Ini bar yang ini nih. Itu bautnya ada 4 ya. Belakang 2, depan juga 2 di sini. Tuh ya, yang depan tinggal pasang. Ya udah kepala semua, ini tinggal kencengin ya, kencengin bro. Jadi kalau sebelum masuk itu jangan kencengin, kalau 4-4-nya udah masuk baru dikencengin. Soalnya apa, kadang-kadang kita masukin satu baut langsung kenceng, nanti yang lain kadang-kadang agak miring, repot. Kalau masih kendor kan bisa digerak-gerakin ya, digeser-geser. Itu udah masuk semua, ini tinggal kencengin ya semuanya ke 4-4-nya. Udah cukup, tinggal ini nih. Udah cukup, tinggal yang belakang nih ya. Itu masih kendor nih. Op, tinggal ini nih. Ya, ya 4-4-an, 4-4-nya udah kenceng nih. Ya cukup. Dan ini tutup ya. Ini coba dulu. Kan udah kenceng ya. Coba ini tutup. Cukup. Yang bawah. Nah, sekarang udah lancar ya. Ini udah tutup. Ini udah lancar, tinggal ditutup ya. Ini ngunci ke sini, bro. Kuncinya ke sini nih. Setelahnya di samping nih. Kalau yang ini ya, itu di depan. Ini kan bisa ditilap nih joknya nih. Udah cukup. Udah pasang lagi. Ini udah selesai ya, pasang joknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.